kabar? Jumpa lagi dengan saya Tina di Tina Juli Pando Channel. Kali ini kita masih edisi chit chat, jadi kita ngerumpi, ngobrol-ngobrol aja ya. Tentang gimana jadi vlogger, vlogger. Sebetulnya waktu awal-awalnya mau bikin channel di YouTube. Enggak juga ya. Saya punya channel itu dari tahun 2012 kalau nggak salah, tapi nggak pernah upload video karena nggak tahu gimana caranya. Belakangan waktu nonton video-videonya para vlogger gede, YouTuber gede, ada beberapa yang bilang kadang-kadang kita ingin nyimpen memori, jadi memori yang bagus, yang kita bisa share, atau kalau kita ingin infoin ke keluarga yang nun jauh di sana, yang kadang-kadang kita nggak ketemu atau kita sudah lama tidak ketemu, cara nyimpen yang efektif. Jadi bisa disimpan di YouTube aja katanya. Jadi saya coba bikin, walaupun awal-awalnya masih agak belepotan. Sampai sekarang juga masih belum terlalu rapi. Tapi saya berharap video-video yang saya upload itu akan berguna dan melepas rindu. Obat kangen dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang saya ingin kalau ada momen-momen tertentu yang kita bisa share dengan keluarga yang nun jauh di sana, atau kita bisa berbagi sukacita, berbagi pengalaman dari YouTube yang dari channel YouTube kita. Ternyata suka dukanya juga memang banyak ya. Banyak yang berharap itu bisa jadi sumber penghasilan juga. Kalau lihat YouTuber yang udah gede-gede, iya. Tapi kalau saya tadinya berharap kalau ya selain untuk nyimpen memori, ya kita belajar untuk bagaimana di depan kamera. Ternyata gampang-gampang susah. Jadi untuk bisa cep-cep-cep-cep-cep di depan kamera itu tidak semudah yang kita bayangkan. Yang lebih susah lagi ternyata nggak semua channel, apalagi kalau kayak channel saya yang macam-macam isinya, gado-gado, sayur campur, orang Manado bilang, jadi semua hal saya ingin naikin, kita upload semua. Selain untuk saya kadang-kadang pingin lihat sendiri, oh iya waktu pindah rumah begini, terus waktu ini begini, jadi semua ada, jadi nggak semua orang mungkin suka ya dengan channel saya, tapi saya berharap channel ini bisa jadi sukacita. Jadi orang-orang bisa lihat, saudara juga bisa lihat, atau teman-teman, dan kita akan nambah nambah teman, nambah saudara di seluruh dunia. Karena YouTube kan bisa semua orang bisa lihat. Terus kayak subscriber. Nah, ternyata ada untuk monetisasi dan saya belum terlalu ngerti karena saya sendiri juga belum belum banyak subscribernya, belum banyak. Dan kemarin waktu karena sampai dengan hari ini subscriber saya 89 dan naik turun, kadang-kadang dia udah sampai mulai dari awal sih, jadi tiba ada yang unsub mungkin ya, jadi 20, tiba-tiba dia turun jadi 19, naik lagi 23, jadi ya gitulah. Untuk dapat, ada yang bilang harus 1000, untuk bisa kita bisa live streaming pakai HP itu harus 1000 subscribernya. Ada yang saran naikinlah video banyak, jadi makin banyak orang yang lihat, jam tayangnya makin banyak, jadi ya hayulah kita rame-rame. Jadi yang ingin nyimpan memori silahkan bikin channel. Kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita, harap maklum ada tetangga lewat, jadi pasukan penerima tamu. Kemarin ada yang komen sebelum 90 subscriber, karena subscriber saya sampai dengan hari ini 89, dia make a wish. Jadi saya bilang ntar saya bikin, jadi tapi saya tetap berharap channel ini bisa makin baik. Saya masih masih perlu banyak belajar bagaimana cara bicara depan kamera, masih agak, bukan masih agak, memang masih kaku. Jadi tapi saya tetap berusaha untuk
sebetulnya harus sarannya sih harus sering-sering di depan kamera, tapi kadang-kadang saya nggak pede. Jadi kalau nggak pede yang muncul suara juga nggak ada malah. Semoga berikut-berikut saya bisa seminggu sekali kali ya. Jadi ada kelihatan kita jadi gendut, jadi kurus. Boleh juga kayaknya kalau kayak gitu. Atau kelihatan, ih bajunya itu lagi. Atau OOTD, outfit of the day. Kita pakai apa hari ini? Ternyata minggu kemarin itu juga. Tapi ya, semoga channel ini akan semakin baik. Channel ini akan semakin banyak subscribernya. Dan kalau ada yang kurang berkenan atau ada kritik, ada saran, di komen aja ya. Di komen, gak apa-apa kok. Saya terima komen apa saja. Jadi saya sedang belajar. Terus kemarin ada beberapa komen tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Lah, saya juga nggak ngerti. Masih banyak yang harus kita pelajari untuk hal ini. Saya masih pakai KineMaster untuk ngeditnya. Jadi ada beberapa hal yang saya agak kurang ngerti. Jadi video yang salah, kayaknya resolusinya salah ya atau gimana, jadi nggak bisa diedit. Jadi videonya jadi video pendek-pendek. Atau kadang-kadang saya gabung foto sama video karena saya belum terlalu pinter untuk yang video panjang. Jadi kadang-kadang editnya masih agak ajaib. Mohon maaf. Terus, tapi saya tetap berharap untuk channel ini ke depannya. Sebetulnya saya ingin orang-orang pada bikin 100.000 subscriber. Cool. Kalau saya mau bikin 100 subscriber. Gimana? Kemarin dapat semangat-semangat untuk menuju 90 subscriber. Udah semangat kok. Tapi memang masih ada di 89 yang mau diapain ya. Kita halo-halo aja dan kita bikin berusaha untuk bikin video lebih baik lagi. Saya berharap keluarga yang ada nun jauh di sana karena rasanya saya sendirian ada di sini. Ada adik iparnya adik, tapi dia juga ada di Bogor sebelah sono. Hai babe dan keluarga, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Terus ada adik-adik, ada Steve, Lika yang ada nun di Papua sana, mami papi yang ada di Manado. Kayaknya kangen ya. Jadi saya berharap dengan video ini kita saling melepas kangen. Kapan-kapan kalau mereka bikin video kita upload. Oke. Kalau Anda suka video ini bisa di like, share. Mili, thank you yang sering share videonya. Thank you. Terus yang belum subscribe, subscribe dong biar cepet-cepet 1.000. Kami juga usaha ya. Baru mau 100, ntar kita bikin giveaway. Yang subscriber ke 100 kasih apa ya? Oke, thank you for watching. Have a nice day. God bless you and bye-bye.